dibangun mindsetnya malah belajar kepada dunia sendiri. Nah, untuk menggunakan berbasis pengelolaan ini tetap menggunakan aturan dari pemerintah, yaitu mata kuliah wajib itu 8 SKS. Lagi tidak boleh di bawah C karena semuanya harus B. Kalau tidak kuliah wajib itu harus B, di atas 2,76. Kemudian ada mata kuliah kimia keilmuan, medis, ya, tentang praktik di farmasi kesehatan, tentang keperawatan, kemudian ada mata kuliah pendidikan. Nah, mata kuliah pendidikan ini ada unggulan masing-masing program studi. Misalnya di farmasi ada unggulan kita pengembangan bahan alam, ya, dan farmasi komunitas. Di ada peralatan komplementer yang unggulan prodi ini tidak bisa didapatkan di program studi institusi lain. Ya, kemudian pemerintah sudah menerapkan unggulan prodi ini. Kemudian ada mata kuliah yang mengembangkan di bidang keagamaan, sehingga banyak mata kuliah di PP ini kita banyak melakukan mata kuliahnya di pendidikan agama. Nah, teman-teman sekarang masuk di tahun akademik 2021-2022. Kurikulum ya, SKS yang harus teman-teman selesaikan ini masing-masing program studi berbeda-beda. Untuk yang di
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deden Dermawan, Kesekep NSMK. Saya adalah Direktur Poltekkes Bakti Mulia yang saat ini menjabat. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan di kampus pada pagi hari ini adalah kegiatan PKKMP. PKKMP adalah kegiatan pengenalan program studi mahasiswa baru yang saat ini diikuti oleh 3 program studi. Jadi kegiatan ini diikuti sekitar 130 mahasiswa dari 3 program studi keperawatan, farmasi, dan rekam medis. Nah, kegiatan ini nantinya akan berlangsung selama 3 hari, mulai hari ini tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021. Nah, dalam kegiatan itu pastinya akan banyak hal dan akan banyak isian, di mana ada banyak materi yang akan diberikan oleh beberapa praktisi ataupun dari kodim atau apa narasumber yang kompeten dari bidang itu. Diikuti berapa peserta? Saat ini mahasiswa peserta dari PKKMP tersebut ada 130 peserta, yaitu dari farmasi ada 38 mahasiswa, rekam medis ada 40 mahasiswa, dan keperawatan ada 62 mahasiswa. Modulnya daring ya? Dalam pelaksanaan kegiatan PKKMP ini, pelaksanaan dilaksanakan secara daring.